untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini. Kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini? Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang, saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur.